Dia jadikan kita ni dalam keadaan tidak sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Kamu kira ke wahai manusia, kata kami ni menjadikan kamu dalam keadaan main-main sia-sia, sedangkan kamu tadi itu tidak kembali kepada aku. Memang setiap manusia itu yakin, kata dia akan kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma klik tadi itu banyak pahaman daripada manusia itu faham tak betul dengan hakikatul hayatil insan. Tak betul dengan hakikat yang Tuhan jadikan hidup bagi manusia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran, menyatakan di dalam Al-Quran tentang ini hakikat. Akan tetapi qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tu'minun. Sikit mereka yang boleh nak ambil pengajaran, sikit mereka yang nak beriman dengan perkara tersebut. Kalau gitu, manusia kita ni Allahu Jalla Jalaluh muliakan kita dengan apa? Yakin benda yang manusia tadi itu nampak dengan cara umum, ittifaqiyah, makna kata dengan cara umum pakat terima belaka. Manusia berbangsa bahasa mana-mana, berugama gapo-gapo, yang mulia belaka. Seolah kata dia tu terima belaka perkara kita nak sebut ni. Kalau kita kata manusia tadi itu di mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ugamo ataupun dengan iman, manusia hak tak beriman tadi itu dia tak mau. Maka kita apabila kita nak cakap tentang ini masalah, hewar perbincangan di antara sama-sama orang kena nak kecek mula-mula tangga kita nak jaga, yakni kena ambil masalah ittifaqiyah. Masalah yang senapak ke belaka di antara dua pihak. Yakni nyata bagi manusia dengan cara umum, manusia mulia dengan sebab ada akal fikiran. Perkara ini pakai ittifak belaka. Orang berimeh kata orang yang berakal itulah orang yang mulia, ditaklifkan dengan agama, maknanya dibebankan dengan agama tadi itu sebab dia tadi ada akal fikiran. Orang yang tidak beriman, dia nak kira dengan manusia mana-mana, pasti yang ambil manusia yang ada akal fikiran. Dua perkara ini nyata, perkara hak kita sebut tadi. Cuma penegasan ini, perkara yang Allah Ta'ala menerangkan kepada kita ni, nas yang ada di dalam Al-Quran, Allahu Jalla Jalaluh telah firman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu ialah satu makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma apabila kata manusia tu berhajat kepada Allah, ni kita kecek di atas dasar hak asal. Belum daripada manusia tadi itu nak ubahnya perasaan, keadaan, pahami. Belum daripada manusia hak nak ingkarnya Tuhan, belum perkara ni nak berlaku ni, kita tahu dengan cara nyata kata umat hak datang mari pada ini dunia bukan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya jua. Ada lagi ummah-ummah
yang datang belum daripada kita ni mari kepada ini dunia. Semenjak daripada Adam alaihissalam yang tidak ingkarnya akan ini hakikah di antara agama as-samawiyah. Sama ada agama mana-mana hak Tuhan waktu turunkan kitab dan Tuhan sebutkan di dalam Al-Quran, sama ada Yahud, sama ada Nasara, sama ada Sabi'ah, sama ada gapo pun hak Tuhan sebutkan di dalam Al-Quran, mereka ni tak ingkar kata adanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila gitu, kelama sehingga datang pada masa kita duduk sekarang nining, timbulnya muncul cara mikir al-mulhidun. Mulhid ni makna orang nafi kewujudan adanya Allah Ta'ala yang ingkar. Dia kata semua benda tadi itu jadi dengan sendiri, taknya datang daripada Tuhan yang menjadi. Lalu ayat tadi itu tu, kalau kita baca dari semua sejarah-sejarah manusia yang datang pada ini dunia, kita itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita tadi itu Allah taala jadi daripada tak ada kepada ada. Tuhan mengeluarkan kita mai daripada jalan mana? Tuhan ayat dalam Al-Quran, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah lah yang mengeluarkan kamu ayuhan nas daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu itu tak tahu gapo. Apabila tak tahu, jatuhlah harga manusia. Manusia kita ni apabila mai mi khamru, tak ada ilmu pengetahuan, orang ni tak sah. Sebab itulah orang nak mengadakan, mengada-adakan kata dia tu tahu. Muskilah orang yang dakwa kata tahu, berasa kata dia tu tahu, sebenarnya tak tahu. Hak tahu ni, hak sebenar tahu ilmu daripada Allah, tahu ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dua dasar ni, mung nak ada gapo pun ilmu daripada ilmu hak memilik, la qimata lak. Tidak ada qimah bagimu. Limaza, kenapa? Kerana mung tak kuasa nak menyelamatkan dirimu daripada benda hak mung tadi itu duk cari-cari dan kamu tadi itu dah harap-harap daripadanya. Sebab tu dinamakan haula, orang yang tak berimeh tadi itu dalun, mereka yang sesat jalan. Lalu hal keadaan mana? La ta'lamuna syai'ah. Tidak mengetahui apa-apa kita keluar tubik daripada perut ibu kita. Nak wipahai katakan no, asal manusia ni tak tahu. Lepas tu, apabila tak tahu, tu hawi tiga kara kita. Yang pertama, mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, akal fikiran. Kita nak taksil di sini, wujadi malik, nak mengasaskan, nak buat tapak sini, wujadi malik, supaya kita tadi itu boleh faham, kata kita nak guna akal tu macam mana. Jadi, kita wipahai kata, Allah Ta'ala jadikan pandangan, mata, kemudian pendengaran, telinga, kemudian akal fikiran. Akal-akal ni makna gawa. Akal ni iaitu perkara yang boleh buat beza di antara benda dua perkara. Hak mana salah, hak mana betul. Hak mananya adil, hak mananya zalim. Hak mananya putih, hak mananya hitam. Hak mana al-haq, hak mana al-batil. Itu asah. Allah Ta'ala jadikan akal, kemudian dia ada dua asas untuk nak ilmu tadi itu pergi pada akal. Kena adanya telinga, ada mata. Dua perkara ni nak suluh supaya nak menghasilkan ilmu yang ada sekelilingi dia, nak pergi kepada akal fikiran seseorang manusia. Dengan sebab itu, orang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia reti masalah ni. Menurut dia reti masalah.
Dia, cuba kita perhati, dia tadi itu nak belanya manusia tak seri besar, nak belanya manusia tak seri pandai. Nak buatlah mana? Ia kata, mung tadi itu jangan dengar akan ajaran yang dibawa datang oleh Muhammad anak Abdullah. Dia itu minnah walaysa, dia minnah, dia daripada kita, walaysa fina, tapi dia tadi itu bukan duduk di atas ajaran kita. Kita tak kuasa nak tolak perkara hak Muhammad bawa datang mari. Kalau kita dengar dia, dia terlekat dengan kita, dia sakuk dengan kita. Kalau gitu kita nak buat lagu mana? Jangan dengar. Hang apanya orang Quraisy apabila dia dengar Nabi Muhammad tiap-tiap perkara tadi itu, dia rasa sakuk dengan ajaran hak Muhammad itu bawa datang. Limaza? Itu fitrah. Sifat kesemula jadi hak molek. Orang kita ni Allah Taala bawa mari pada dunia ni ni dalam keadaan molek belaka. Semua tadi itu molek belaka. Cuma dak punah di keluarga dia, di tarbiah dia, di kawegu dia, di orang sekelilingi dia. Orang kita tak pandainya ngian berkhianat, malaikat orang sekelilingi dia tu khianat. Orang tak pandai menyuri, malaikat ada orang yang sekelilingi dia tu curi. Orang ni tak akan lekatnya obat gila ke dadah ke apa, malaikat sekelilingi dia itu mengesankan kepada seorang manusia. Supaya orang suka tipu harta orang. Ya beranak mari pada ini dunia, ya pandai tipu harta orang. Tak pandai, tapi sekelilingi dia ni tak kira lah siapa-siapa kita sebut tadi, hajar dia. Hajar dia perkara yang salah. Maka Quraisy dia tadi itu tahu kata apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa itu kena. Tapi ia nak putar cara mikir manusia tak leh, sebab manusia apabila dia dengar benar-benar, ia rasa terlekat dengan benar-benar. So umpama getah dah. Lalu ia nak ke panhal lagu mana, nak menyelesaikan masalah tu macam mana? Pasti ia kata, la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaufihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar ajaran hak Muhammad wari. Lepas tu manusia kita kalau sekak saja tidak adanya huraya mai mihid pun piang po. Tidak ada huraya yang melengkapi dia, ia tak pakai. Payah nak kata lagu mana? Muhammad ni yawi 2 3 4 sifat kepada Muhammad. Ni nak cara nak ipah dulu sini. Satu, kita tak sewi dengan Muhammad kerana Muhammad tadi itu tak dengar kata-kata orang tua. Yang kedua, Muhammad tadi itu orang tak sempurna akal gila. Yang ketiga, Muhammad ni orang tak boleh pandai duduk dengan orang, tak pandai duduk dengan masyarakat. You kap sangkumai dah. Yang keempat, Muhammad ni ialah orang pesen kata tok sahih. Gapo yang dia kecek kita rasa nak ikut selalu tu sahih. 2 3 4 perkara ni ni ia give taithat, give bubuh kepada awam. Awamin nas, orang yang ada sekelilingi dia. Lalu apabila ditaburkan fitnah tadi itu keluar daripada mulut orang yang siqah, orang umpama Walid ibn al-Mughirah, umpama Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, banyak lagi di kalengi-kalengi orang-orang pembesar-pembesar yang ada dalam muka, ada muka dalam masyarakat, membawa orang awam hak tak ada nak mikir tu berasa tak ada nak kira dengan apa rancangan yang dirancangkan, kan dia siqah kepada orang besar tadi itu termakan. Illa man rahima rabbuhu subhanahu wa ta'ala, malaikat mereka yang Allah Taala merahmati dia di kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa apa nya kena buat lagu tu? Kerana ia tahu kata manusia kita ni kalulah boleh menguasai akal fikiran, nescaya kita boleh semua. Akal ni ni ia dapat daripada mana nak putar balik dia ni? Ilmu pengetahuan yang hasil daripada dengar, hasil daripada penglihatan. Dua perkara ni ni adalah alatan, dua alat yang nak menghasilkan ilmu kepada akal fikiran seseorang manusia. Apabila benda hak nak masuk mari kepada akal dia tu tak kena, naik pada akal dia, ia fikir tu jadi tak kena, jadi terbalik daripada hak asal.
Hak asal tadi itu yang nak menyelamatkan diri dia. Tinggal habis segala-gala benda pun tak apa, asalkan boleh selamatkan diri dia. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran beberapa ayat, apabila sampai hari akhirat esok, mereka itu nak gerbekan dengan harta benda dia, dengan anak isteri dia, dengan kawan gu dia, dengan segala-gala yang dia itu milik. Summa yunjih, kemudian mereka itu boleh selamat diri daripada api neraka. Itu usul asal bagi manusia. Tak ada manusia mana-mana apabila dia tengok kemudaratan yang nak masuk dekat, tak ada lagu tu. Itu fitrah tu heboh dalam manusia. Lalu Al-Quraish, Quraish tadi itu dia nak putar belik lagu mana akal fikiran ni. Kita nak kecek di sudut Nabi Muhammad dulu, lepas tu kita nak turun dalam keadaan suasana dunia duk berlaku lagu mana. Dia kata tak boleh dengar Muhammad. Kalau dengar punah tak lalu dah. Sebab apabila manusia tadi itu ia dengarnya perkara yang bagus bagi dia, yang naik kepada otak, otak proses. Apabila proses, ia turun duduk dalam hati. Apabila turun duduk dalam hati, itulah jadi pegangan, itulah jadi kesimpulan iman, kepercayaan dia yang duduk kejak gitu. Apabila duduk kejak lagu ni, siapa dia nak bawa pergi tak turun dah. Sebab itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia dengar tadi itu ia reti. Ia tengok tu ia reti. Ia pandai nak kira. Sebab itulah dalam hati dia penuh dengan kebenaran dan dia itu selamat daripada seksaan Allah. Ada pun hak lain lagi daripada kalangan musyrikun, hak Tuhan tadi itu tahu pada sedia kala kata mereka ini bukan orang beriman. Dia terima ilmu pun tak kena. Ia mikir pun tak kena. Kama dia boh dalam akal fikiran dia benda tak kena, turun pada hati dia apa benda tak kena juga. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Banyak mana Allah taala buat masuknya hamba dia, makhluk dia, jin dan manusia di dalam api neraka. Limaza ya Rabb, kenapa ya Allah? Lahum qulub, adanya akal fikiran tak pandai, tetapi tak pandai nak mikir. Adanya akal fikir apa, adanya pandangan boleh tengok benda, tapi tak pandai juga nak ambil benda hak molek. Ada perkara yang, ada telinga pendengaran, tapi dengar perkara yang dia tadi tak sesuai nak dengar. Lalu orang pesen ni lebih dahsyat, lebih daripada binatang ternak kia lagi. Awak apa yang boleh jadi gitu ya Allah? Kerana ulaika humul ghafilun, orang ni adalah orang yang lalai. Apa makna lalai? Tak pandai nak bawa diri wis selamat, tak kuasa nak bina sang tuan, bina diri wis jadi orang yang Allah Ta'ala mulia. Tuhan mulia pada sedia kala, walaqad karramna bani Adam, Allah Ta'ala muliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah Ta'ala jadikan manusia sebaik-baik bentuk. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, Allah Ta'ala menggupakan kita sebagai manusia di dalam perut ibu kita sebagaimana Tuhan itu kehendak. Mulia sahabat-sahabat mulia, tapi kita tadi itu yang menzalim diri kita sendiri. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, inna allaha la yadhlimun nasa syai'ah walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Manusia tadi itulah yang zalim. Allah Ta'ala tak ada zalim diri dia, dia sendiri zalim. Dengan sebab itu kita tengok hari ini, itu orang yang ada zaman Nabi. Mari tengok hari ini sikit. Banyak orang kita, kalau kita tengok masa kita duduk ni, masa teknologi yang kau kelai jauh. Mana suka kata duduk dalam tangan kita ni boleh kita nak tengok belakang dalam dunia. Mana suka kata benda duduk dalam tangan kita ni kita boleh nak hubung dengan siapa-siapa yang kita kenal. Di juzuk mana dalam dunia ni boleh belakang. Bukan sekadar dengar suara, bahkan dia boleh tengok muka. Semua tadi itu adalah kelebihan ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi manusia. وَسَخَّلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, Allah Ta'ala itu mudahkan perkara yang ada atas muka bumi ini. Permudahan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mudah belaka. Ya Allah, apa tu lagu tu? Nak rakyat kata ini sunnatullah.
Siapa dia usaha walaupun kafir, tak pernah sujud pada Tuhan walaupun sekali lah hidup, Tuhan wih kalau ia usaha. Apatah lagi orang beriman. Dengan sebab itu mereka berasa kata mereka boleh mikir sendiri, mereka boleh bawa diri, mereka boleh maju segala-gala benda nak maju, ikut gapa-gapa mereka boleh buat belaka. Ni kita duduk di negara, negara kita ni boleh kita tengoklah kemajuan beberapa perkara. Kalau kita nak tengok supaya kasi hedah, sebab itulah apa nama Syekh Hamka. Hamka ni salah seorang tokoh ulama Nusantara kita yang hebat dia. Di dalam masalah pemikiran dia ni hebat. Kita sebut dia, ambillah dia banyak ke. Hak kita ni pun ada, syekh kita ni bukan orang biasa. Banyak lagi tokoh-tokoh ceramah kita nak ambil so. Betul lah kita nak kecek dalam masalah ni. Lagu mana dia kata? Dia kata kalau tok nenek moyang kita dulu tadi itu, Tuhan kalau lah wah kalau. Kalau Tuhan bangkit kelik mari dunia semula, dia mai tengok anak cucu dia duk. Dengan masa kita duk ni, masa dia pun bukan baru-baru, dia kata dia lari pada kita, dia kata. Dia kata ini bukan anak cucu aku ni, Ya'juj wa Ma'juj, dia kata. Awak apa? Kerana kemudahan banyak belaka, duk sini nak buka kereta pahwi. Duk sini nak kata kereta pahwi kod remote. Duk sini nyana nak buka TV, nak buka apa? Gitu belaka. Cara nak ambil air, cara nak tu, cara nak ni, semua kemudahan yang tak terkhayal terhadap orang dulu. Semua tadi itu tatawurat, mana kata benda yang jadi dok gi ke depan tadi itu tak lain tak bukan daripada usaha manusia yang dia itu gunakan akal fikiran. Lalu apabila dia gunakan akal fikiran lagu tu, dia rasa kata apa hak Tuhan janji dalam Quran, apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis, benda ni la samai. Benda ni tak semasa. Royak bidadari berasa tak ada kelio. Royak makan minum buah kayu berasa tak kelio. Bawa royak segala-gala kemudahan berasa tak kelio. Semua ya berasa kata benda tu ya boleh berlaku dah dalam dunia. Sungguh dak kita ni. Cuba kita tengok anak-anak muda kita. Dek wairun run mai. Benda-benda muda, benda-benda orang muda sekarang 15, arek gila sampai 30 sekarang lalak ni. Lepas tu berhenti di 45-50 ke atas tu, hak tu apa panggil runkon, hak dulu, yang derasi dulu. Dok tengah tu ralik ke mas'alatul din, masalah agama dengan diri dia, aksari, apa nama, aglabi ya, kebanyak ke lah bukan semua du'afa, lemuh. Kenapa boleh kata lemuh? Kerana dia tadi itu boleh gapo semua hak dia berasa kata nak boleh, dia boleh berlaku. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara ni. Menegaskan dalam Quran. Huh? Mana? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tahu belaka hal hidup pe dunia nak bawa lagu mana, sedangkan akhirat dia tadi itu termasuk daripada golongan orang yang lalai. Supong ayat dalam surah Al-A'raf tadi. Lalai. Sedangkan dia tadi itu dok tengok dengan mata, kata tak ada siapa pekekal atas ini dunia, tidak ada siapa pun bertetak di atas nikmat semua. Dia tengok dengan mata kepala dia, tapi la yata'athar fi qulubihim syai', tak ada kesal di dalam hati dia sikit pun tak ada. Limaza barana ala qulubihim kanu yaksibun, sebab hati itu karat dah. Seolah kata buatlah mana pun tak kesal apa dah. Hak itulah lebih takut daripada matinya jasad tak nyawa lagi taruh di kubur. Aula wa afdal wa akhaf, lebih ringan daripada orang duk jalan ngok-ngok tapi hati itu mati. Kenapa boleh mati? Kerana mereka itu, Allah Ta'ala menegaskan lagi satu daripada ayat surah An-Nahl suratul 6, balid daraka ilmuhum fil akhirah balhum fi syakkin minha balhum fiha minha amun. Mereka itu ilmu mereka tentang akhirat seumpama kunih, kunih gelak gelita umpama luar tu ke, kunih setara mana kalau kita gita jalan, kita nak jalan nak buat tak boleh. Ni kata ke hak lain hinghai kalau bahasa siapa ke,
balhum fi syakkim minha, bahkan mereka itu berasa syok, adakah akhirat ni micing replau benda nak pisu tak boleh dan sebagainya. Ha huwa ha hiya hayatun dunya al-an, ini hidup pe orang hak sekarang dalam dunia. Rasa kata ada sungguh ke tak akhirat ni, balhum fi syakkim, ada syok 50-50 cerah bang mai cerah bang, sungguh ni hak tu heroyak dalam Quran ni. Cuba kaji tengok nah, orang hak duk di suasana sekelilingi kita tak sangat jauh ni, tiga wilayah kita ni, syababil ummah, fatayatil ummah, pemuda pemudi laki perempuan di kalangan umat Nabi hak sekarang, hatta hingga orang duk di dalam jamiah agama sendiri pun, balhum fi syakkim minha, bahkan mereka itu rasa syak terhadap akhirat. Orang tak ada ngaji agama tidak ada harapan. Orang ngaji agama sendiri terkadang makan apa? Harta anak yatim romo dia. Harta ghazah ni umat kita yang dok sedih dan ada kemusnahan, ada kezaliman yang berlaku di Palestin. Cuai okat. Ambilnya keadaan yang ada berlaku cari makan. Man haula, orang pakai subah. Man haula, mereka yang kecek. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh beratus-ratus juta RM. Boleh beratus-ratus juta duit Thailand, beribu juta duit Thailand. Limasa? Kerana sini mati. Kerana sini tidak ada. Itu makna kata balhum fi syakkim minha. Bahkan mereka itu syak. Ada sungguh kedak dengan kau. Ada sungguh kedak mizan. Ada sungguh kedak titi sirat. Ada sungguh kedak ahli syurga. Syakkim minha. Apabila syak, supaya orang kita syak, nak pergi buat apa boleh. Supaya kita, kalau kita nak banding dengan cara mudah-mudah, nak pergi perik, seteru duduk depan, orang ni yakin tak yakin, nak bawa pergi. Nak kita leh. Ngiling kalau kita pai medai tak boleh buat sebab hati dia mati. Balhum minha amun, bahkan tak nampak apa sekara akhirat esok. Ha ni dia ni. Ini adalah orang guna akal, guna tu guna, tapi guna pesen mana? Guna pesen kata tak sampai kepada hakikatul hayah. Cuba kita tengok orang putih. Ha, kita tengok orang Arabi dulu. Orang Arabi ni sebagaimana ada dalam usul dakwah kita ni ya guna hidup payalhana. Hari dia orang putih ya nak apa? Kenyakan perut dia memuaskan kemaluan dia. Dua perkara. Semua dia kerja untuk dua perkara ni. Kerana dia kata apabila boleh dua perkara ni itulah syurga dunia. Sungguhkah ayuhal gharbiyun? Sungguhkah orang putih? Orang barat kata ini adalah syurga dunia? Dia kata ya, memang ini adalah syurga dunia bagi kami. Otak mereka, teknologi semua yang pandai berlaku. Terosap dia boleh buat, telefon dia boleh buat, TV dia boleh, komputer boleh, kereta, kapal tubek, apa dia pun dia boleh kuasa buat. Tapi diri dia setakat mana ni? Apa nama akal fikiran dia? Akal fikiran dia dua kali saat ni. Tak perlu amahulai pula kali yang kedua. Akhir sekali dia kata inilah cara mikir dia hak stape suk dah. Kata hak aku dok dalam dunia kalau boleh dua kali ni itu syurga bagi aku. Apabila kita tanya dia kata ya memang ini syurga. Lepas tu apabila kita paling kiri kanan baca sikit surat khabar hak orang pandai bahasa orang putih tadi itu jinayah. Apa makna jinayah? Perkara yang berlaku di dalam negara dia daripada benda hak wunwai. Bunuh orang, rapah, dogo anak orang, berbagai-bagai perkara yang berlaku kezaliman terhadap hidup mereka sehingga mereka itu akhir sekali cari jalan keluar dengan bunuhnya diri. Adakah itu syurga? Adakah benda tu sebagai kamu itu dakwa? Kalla wallahi. Tidak sama sekali demi Allah. Sebab itulah mereka dusta terhadap alam, terhadap ahli alam. Itu so. Kita tengok orang Hindus,
Orang Hindu. Akan ada tak? Ada. Mahatma Kandir, ke apa sore daripada padri dia yang besar tadi itu, dia kata dalam kitab dia, aku ni sepanjang hidup aku nak mempertahankan terhadap lembu dan orang semua lembu, dia kata. Kenapa? Kerana lembu dan orang semua lembu ni inilah kemocok hidup dia dalam dunia, dia kata. Akal dia. Sehingga kita boleh tengok di dalam negara dia, hari kita nak makan lembu. Sebab lembu ni tu hai. Wak masuk lembu di dalam tempat-tempat hak umpama kita duduk ni, wijijak di atas orang. Kama dia najih yang tubik pada lembu sama ada air ataupun yang lain, buatnya keberkatan. Ada satu hari yang mereka ini gimain dengan benda najih hak keluar tubik pada lembu kerana ambil keberkatan. Semua tadi itu gunakan ada. Memang orang bijak. Memang dia adalah orang yang punya ilmu, boleh baca bahasa tu, bahasa ni, ilmu ada. Tapi akal dia sekadar tu. Hak teruk lagi, ada satu makbat yang besar, satu tempat amal ibadat dia hak besar, puja apa nama? Puja tikus. Azakumullah. Semua tikus. Cuba tengok dalam YouTube, bagi orang hak gi tu ani, amo tanya dan dalam kitab pun tercatat, semua tikus. Tengok dalam YouTube boleh tengok. Tepat panggil, apa panggil kata ketik dia, hak semua tikuh. Ya Allah, semua tikuh. Ya. Tikuh ni sebagai Tuhan dia juga. Orang hak mengajakkan kepada ini ajaran, akal tak ada ke? Ada. Subhanallah. Tu guna akal. Kama dia kembali kepada sasana Chin. Ugama Chin. Tok guru dia tak boleh pakai. Hani sufi nak turut ni. Tok guru dia tak boleh berpakaian. Ya Allah, orang lelaki kalau jadi tok guru dalam agama ni, haram di atas dia pakaian. Tak boleh pakai apa sekarang. Padahal lagu mana? Ha, tak ada apa sekarang. Ka'annahu wulidat ummatuhu. Ummuhu. Seolah kata, diberanakkan. Apa nama mak dia? Dia jalan tubik atas patah mana? Akal fikiran dia, alim, reti, baca suasana dunia, politik, reti. Tapi, tak pakai apa. Orang perempuan duduk tepi penuh, nanti wui nasi pada dia, nak makan? Wui air, wui gapa, tak ada berpakai apa. Hatu, qimmatul aq indahum. Itulah apa yang kata, akal hak demok itu mikir. Mari tengok jahiliyah. Jahiliyah, puak-puak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akal dia ke apa akal dia? Dia guna tak kena. Apabila beranaknya anak perempuan, ia kamu. Kamu. Anak perempuan tadi itu apabila beranak mari, kamu. Ia malu sekali. Apabila mak itu isteri dia mengandung, hari mengandung tu bersangat takut. Bersangat takut, takut tubik anak perempuan. Apabila dirayakkan kata ia boleh anak perempuan, Tuhan kata wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diceritakan kepada dia kata anak orang perempuan mun bini mun beranak tu baik anak perempuan, hitamnya muka dan cari tempat nak gi malu, nak gi nak gi menusuk malu muka. Payawak lagu mana? Wa idzal mau'uda tusu'ilat. Makna kata dia gi kamu anak perempuan. Tuhan raya di dalam Quran bi ayyi dhanbin qutil. Anak perempuan hak beranak mai pada dunia ni mung dogi kamu dia. Ya salah gapo? Tak lain tak bukan akal fikir tak kena. Allahu akbar. Ha, orang buza. Maklah dia orang buza mah. Orang buza tadi tu akal fikirnya satra jangan doktor. Profesor media tu ni banyak. Akhir sekali semua patung yang dibuatkan dengan tangan dia sendiri. Mengabdikan diri dia kepada patung. Hah, kita kata alih ni kecil daripada ba. Wapo? Kerana alih ni rakyat biasa. Ba ni adalah orang ketua. Patut atas pada ketua ni dia adalah padri. Ataupun panggil kata Tok Sami. Atas pada Tok Sami ni penama, iaitu berhala. Hak tak ada bergerak gapa sekarang. Akal.
Ini akal manusia. Ini ialah akal manusia. Apabila gitu, apabila kita suluh tengok akal sorang-sorang teruk belakang. Lepas tu ada satu fikiran hak baru. Gapa nama? Jamaatul Hurriyah. Kalau hak barulah ni. Apa makna Jamaatul Hurriyah? Yakni satu ideologi cara mikir aku ni bebas. Arab banyak makan dengan ini pendapat sekarang. Tak kira nah, tak sabilalah mana-mana nya murih demo pula payuhlah ni nak kecek. Acak Arab okey. Apabila kita pergi tegah benar mungkar terhadap dia, apabila kita tengok benar mungkar yang berlaku terhadap dia, kita pergi tegah. Dia kata ana hur, aku ni bebas. Aku bebas. Jadi kan aku nak buat, aku bebas. Allah. Akhirnya sekali bebas. Bawa kereta lakah faidah. Lakahnya lampu merah. Pas jadi lagu mana? Aglabiah belaga mati situ. Bebas. Tipu orang. Same orang, igak orang, benda hak bukan berhak. Maka jadi kezaliman situ. Akhir apa nama hak lain lagi? Gi dogo anak orang dan sebagainya. Kata aku ni bebas. Maka semua hidup pe dalam dunia kalau dok lagu tu rusak. Mana boleh kata rusak? Orang hak dakwa kata ya bebas ni, ya ada hak peribadi dia. Orang panggil milik suan tua hak dia. Umah kita, hak kita bina keluarga, orang hak kita tak kenal, kita nak lepas tak masuk dalam umah kita? Kita tak lepas. Jangan kata orang kita tak kenal, orang hak kenal kalau kita tak harap, tak boleh masuk. Main nak semaya sikit mah kat weh mah cik. Semaya 2-3 400 ribu syuri dia. Ada tak berlaku? Hak rakyat ni ada dah. Semua tadi itu kamwa. Kalimah kata hurriyatun mutlaqah. Tak boleh hadir. Pen-pen merah. Usak habis hitup apa nama peraturan dunia, usak habis licin. Baik. Mereka tak kira Gharbiyah, Barat, tak kira Hindus, tak kira Buziyah, tak kira Malahidah, tak kira Jamaatul Hurriyah, tak kira pia kita sebut tadi, hak duk tuduh ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ajaran yang tidak sesuai pakai sekarang, apakah mereka itu nak ganti bagi ining ajaran? Jawab arai maten. Nak ambil gapo mai ganti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita tengok. Dalam Islam kita, kita bagi pada 5 perkara. Mudah-mudahan hamba nak tahu. Yang pertama, babul iman. Iman di dalam Islam makna gapo? Yakni mengajakkan semua makhluk hak nama manusia dan jin ibadat kepada Tuhan hak namanya Allah hanya jua lain pada tu dak. Satu dak tu? Satu so. Yang kedua, gapo boleh? Ia tak jadi haru-haru. Hingga orang buzal sendiri kalau kita dengar dalam video dalam gapo-gapo, ya tak Islam ni molek sungguh. Hang apa molek sungguh? Kerana ia berkata dengan Tuhan ya. Tak kira nak minta gapo, nak minta anak, nak minta isteri, nak minta kereta merah, nak minta rumah, nak minta tanah, nak minta segala-gala, Allah ya Allah tu. Tak ada kok tu, tak ada kok ni. Hak kita ni gapo ya kata depan rumah ni penuh. Mari lagi orang curi ya kata. Rakyat kata benar orang buzi sendiri, orang bukan beriman, semua berhala sendiri pun tak boleh terima dengan itu ajaran. Iman kepada Allah yakni nak mengabdikan hamba tadi ni kepada Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Tengok Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengajak ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun min ar-rahman. Hei ayah yang dikasihi, aku takut mung tadi itu kena seksa oleh Allah. Hei ayah yang dikasihi, apa munda ibadat kepada Tuhan tak pakai, tak ada boleh nak ambil gapa daripada dia. Apa buat lagu ni? Ya abati la ta'budu syaitan. Hei ayah yang dikasihi, janganlah mung tu ibadat pada syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Apa nama asiyya?
sesungguhnya syaitan bagi Tuhan yang nama Rahman tadi itu, dia adalah lawan Tuhan. Ya ayak so nak panggilnya ayah dan kaum dia tu, mari mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Nabi Musa alaihi salam supaya juga mengajak ke semua Bani Israel, tengok Tuhan kata izhab hey Musa izhab ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Hey Fir'aun, hey Musa, Tuhan kata mungkin jumpa Fir'aun. Sebab Fir'aun ni adalah orang tagha. Apa makna tagha? Tagha ni yang mengaku atau ia jadi Tuhan dan dia ambil semua Bani Israel itu jadi hamba dia. Lalu Allah Ta'ala suruh pergi pada, suruh Musa tu pergi jumpa Fir'aun, ambil buat Bani Israel tadi itu, mari ibadat pada aku. Jadi ibadatlah kepada Fir'aun. Suruh ibadat pada Allah Ta'ala hanya juga. Mari Nabi Isa alaihissalam supaya juga suruh mengibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya juga. A anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula mithla hadha. Ya kata aku tak kuasa nak kata lagu ni ya Allah, aku tak pernah mengajak ke orang suruh ibadat pada aku dan ibadat pada ibu aku itu Maryam. Dak suruh ibadat kepadamu ya Allah hal keadaan tunggal. Mari juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia qulu la ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Mengajak manusia suruh ibadat pada Allah hal keadaan tunggal. Sebab itulah semua rasul tadi nak mengajakkan manusia tadi itu kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Hak ninglah orang Yahudi, orangnya Nasara, orang musyrikun tak setuju dengan orang Islam kita, kehnya kita tadi itu mengasakan Allah Ta'ala depan buat dia. Kita mengasakan Allah Ta'ala depan buat dia. Buat dia tak kuasa nak mengasakan Tuhan, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasakan Tuhan depan buat dia. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid alladhi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Mereka itu tak jadi sakit hati dan tak menzalimi terhadap umat Islam. Orang beriman dengan Tuhan, malaikat mereka ini beriman dengan Tuhan, terhadap beriman dengan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Terpuji. Sekala tu. Sebab itulah orang yang tak beriman dia gerai, dia benci. Terutama al-Yahud. Dia benci terhadap umat Islam ni sebab Islam tadi tu boleh pegang ngenek. Boleh pegang kenek. Boleh bawanya agama hak dibawakan oleh seluruh nabi-nabi hak mari pada ini dunia. Sebab itulah puak dia ni sedahsyat-dahsyat orang tu herayat dalam Quran. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan mengambilkan seteru aku dan seteru kamu sebagai kekasih. Allah Subhanahu wa taala rayat la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud wal ladina asyraku. Dapat ti orang sedahsyat-dahsyat di atas orang beriman, orang Yahudi dan orang yang menyungutu Tuhan. Allah Ta'ala kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi Nasara tak reda terhadap kita ajar kita sehingga kita turut dia. Tapi qalilan ma tadhakkaru. Sikit orang yang boleh mengambil pengajaran. Kalau kita masalah iman, kita sah de depeh. Yang kedua masalah syariat. Tengok masalah ibadah. Ibadah kita ni umat Islam, cuba kita tengok umat Islam. Dalam ibadah ni ada semaya kan? Kita nak sah ya semaya. Semaya kita ni adalah lambang besar sekali dalam Islam sehingga mereka itu berasa heran. Apabila kita pergi tempat Mekah, berapa ribu orang duduk belakang tu imam seorang. Apa tu apabila tu imam kata sawu sufufakum, sama olehmu hai umat Islam akan sah bagi kamu. Dua minit beribu juta orang, juta-juta orang tadi tu masuk sah sekaligus. Orang putih menengung. Ihnya buat lagu mana orang Islam dia kata. Siapa boleh duduk dalam sistem? Rapat pula tu. Tak ada ringan tak ada dah. Rapat pula tu. Rapat pakai duduk betul molek dalam cara kita nak amal ibadat.
Lepas tu pakai ye bersih, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Semua tadi itu kita boleh tengok dengan mata kepala. Dah bukan sekali sehari semalam, 5 kali. Sebab itulah orang Yahudi satu kali jumpa dengan orang Islam di tempat matar, tempat sanam apa nama? Tempat apa nama apa yang kata satani hak teke apa nama kapah? Sanam bin. Masuk basuh muka dengan orang Islam, orang Mesir. Dia kata, dia dah basuh muka. Dia kata, muka kami ni lebih cuci pada muka mung lagi. Ya, hak Yahudi, hak Sionis, apa panggil Sahyuni, bahasa Arab ni, ya apa panggil dunia tak tahu kok mana. Seolah kata, ya kena merka dengan sebab ya salah, lepas tu ya tak khabar tu ya salah. Sebab tu ya rapah ambil orang kok saya tu. Lalu orang Islam ni senyum, bawa lah dia basuh kaki. Bawa lah dia basuh kaki. Ya tunjuk pada kaki, kaki aku ni lebih suci daripada mukamu lagi. Hawa apa yang kata? Karena kaki aku dikubasuh 5 kali sehari, kata. Mukamu sekali ya. Tak menuk. Jumpa dengan seorang ulama, tok guru kita lah, usaha Tok Mesir. Dia kata kan, orang Yahudi meroyak kata, umat Islam tadi itu Nabi Muhammad seorang. Mana nak boleh sama dengan umat Bani Israel? Bani Israel ni berapa orang hak tu hantar rasul mari nabi mari. Hak mau seorang nak mulia daripada buat aku. Allah. Lalunya jawab kata, ya gini cara mikir. Orang ni seumpama orang sakit. Umat ni umpama orang sakit. Kalau sakit banyak kena wari rasul banyak. Kalau kena wari bomo banyak, doktor banyak ramai. Gobak tu banyak kali sikit. Kalau lah penyakit tak ada mana sekali pun pada. Kalau gitu puak mung ni panha banyak, masalah banyak. Siapa ka bunuh rasul, bunuhnya para-para nabi. Berapa orang di kalangan puak mung? Senyap. Ini umat Islam kita ni kalau nak kecek ngah hujah dapat Yahudi tak ada apa sekara. Tinggal gapo? Tak usah sebutlah benda tu. Tak ada tinggal apa. Ini nak we kita faham kata ibadat kita molek mulia. Sebab tu Tuhan kata, "Wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj." Allah Taala tak jadikan dalam urusan agama ni benda payah, susah payah tak ada. "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin, walakin yuridu an yutahhirakum." Tuhan tak ada kehendak daripada syariat umat Islam ni nak jadi payah. Tapi Tuhan nak menyucikan diri kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Tengok syariat kita. Kita kembali sikit pada syariat. Hak kita tentang masalah faraid, masalah bagi harta. Umat hak demo dok royak kata Nabi Muhammad ni wari benda hak tak sesuai dengan sekarang, hak tengok masalah bagi harta. Orang Islam dalam syariat kita, orang perempuan ada laki dia bagi tak sama. Dia kata ni tak adil ni. Pak kita perhati. Dengan sekali lalu tak adil. Ha dia kata tak adil. Lelaki belah dua, orang perempuan belah semana adil dia kata. Tengok sekali orang tengok satu taraf ataupun satu lapis kena balik dia. Tapi dia tanya kepada orang hak dakwa dengan itu. Kalau dalam ilmu hak ni kalau kita ngaji luar negara duk dalam madah ahwalus syakhsiyah. Keadaan kita nak cara kehidupan kita dalam dunia. Baru gitu kita reksa sosok madah tu bukan mudah lah cara-cara kita nak pahal jadi kena. Ia kata dalam agama kami ni bagi gini kerana kami itu muliakan kepada orang perempuan. Mulia kok mana ia kata boleh so orang lelaki boleh dua mulia boleh kalah gitu. Ia kata nak mulia ni gini kena pahal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Muhammad alaihi wasallam, orang perempuan ialah raja dengan mulia orang perempuan. Orang perempuan ialah raja-raja lagu mana? Apabila dia itu berumah tangga, kerja mung dalam rumah. Mung tak kerja lain, mung tak kena kerja lain. Semua tadi itu menafkah wajib di atas tok laki mung, suami belaka terhadap mung. Mung sekadar khidmat pada dia dalam rumah. Tak ada kena duk jemur hujan, jemur panas, jumpa dengan kabut, jumpa dengan kesusahan musnah tu fitnah tu. Dak. Mung sekadar duk dalam rumah. Cara makan ni suami mung, tarbiah anak hak mung tu, kamar dia mu cara tempat tidur dia,
Kama dia mu caranya pakaian dia, pak kara ni tu kerjamu. Hei orang perempuan. Maka semua tadi itu kau wajib pe hak cari hal ni suami dia belaka. Tapi Islam ni mulia, we juga kepada orang perempuan satu bahagian, walaupun orang perempuan tadi itu tak kena nafkah apa terhadap suami dia. Tak mulia lagi. Zaman jahiliyah orang perempuan tak ada boleh gapo. Lah syek tak ada boleh gapo. Sekarang kalau kita tengok dalam agama Hindu. Lah mana? Ada siapa ke sekarang cuma tak boleh tubik dalam YouTube salah unek-unek. Kita ada sekarang kata dalam YouTube tak ada belakang, ada lagi benda kita tak tahu. Gapo dia? Apabila mati suami, orang isteri tadi itu kena mati turut. Ada dalam sekarang masa kita duduk. Otak mana kita boleh kira? Suami mati, mu kena mati. Nak ayat kata, rakte caicing dia kata. Hak kasih sungguh, mu kena mati tu otak lelaki mu. Ada setengah kamu sekali, taruh sekali. Ya Allah, kamu hidup-hidup. Hak ni bakal sekali, ada cerak di dalam agama Hindus. Balah ni kenapa puak mu wahai gharbiyun? Orang hadap tuduh sangat pada syariat Nabi Muhammad SAW, berapa tak kecek kata hani? Kerana sama-sama kufur, tak apa. Al-kufru millatun wahidah, Nabi kata. Kufur-kufur ni cara mikir supa belaka. Sama-sama dia, tak apa. Salah secara mana pun tak apa, buat tak tahu. Tapi hak kita ni, sebab tu naiknya ulama Islam kita, rakyat kata masalah kita duduk ni, hak kena dah. Tu masalah amal ibadat, tak situ. Masalah muamalat perniagaan. Hak demo rakyat tak umat Nabi Muhammad ni tak sepatut nak pakai dah syariat dia. Ha, nak sikit lain masa sikit ya. Nak. Lagu mana? Hari ni cuba kita pergi di Satani Tamrud, balai polis. Cuba kita pergi tengok. Panha tiket kun tiap-tiap hari masalah. Masalah own gun. Ataupun masalah kena curi duit daripada bank hadap dari telefon. Sungguh tak sungguh? Panha besar sekali hari ni. Di jalan pun sama, di Nara pun supa, di Fatani pun, di mana pun supa. Seluruh negeri kita ni, hatta di negara ikhwah kita Malaysia dan lain-lain lagi, di Brunei, di mana-mana, kecek supa. Dalam umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang hak kita nak beli, kalau sifat dia tak serupa dengan hak sifat, wajib kita hantar klik. Dan tak boleh kita nak beli barang kalau kita tak tahu rupa. Orang panggil beli jual beli dengan khianat lagu tu, tak boleh. Oh, dia mau kata payuh umat Nabi Muhammad. Pakai apabila tak jaga sini, apa berlaku? Kita terkadang tengok dalam ni, tengoklah capi tak capi kan, tengok krisi, tengok meja, tengok tu, tengok ni, apabila mari rumah tak serupa dengan hak dalam gambar. Oh, tipu. Hak sungguh dah tu. Lepas tu apa lagi? Masalah dalam Islam kita, reba tak boleh, risuah tak boleh. Memang kata payuhnya, reba tak boleh, risuah tak boleh. Pas nak menega lagu mana? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Yahudi kata, sini puak aku yang tak boleh makan reba. Hak lain, dia makan wih habis. Sebab tu bank dia buat reba-reba habis licin. Mujo umat Islam mengaji juga hari ni boleh buka bank Islam hak mal. Bank Islam tu dekat-dekat kita kata 95% kena dengan syariat. Hah. Ha, apa Islam tak saya makan riba? Karena ini zalim. Kita gi ambil duit tanahkan 3 juta kena bayar ni. Lah ana. Demo kata, demo tu maahlah sebut ni maahlah. Tabik dulu takut setuh. Boleh nak 80 ribu sebulan. Tubik duit mari tak cukup dah. Ha nak cukup lagu mana? Hatta sehingga ini basuh pun sore juga.